Akibat menampar seorang anggota polis dan menendang orang awam di kaunter trafik Balai Polis Kota Damansara, pelakon yang juga pengarah Datuk Farid Kamil yang ditahan semalam dijangka direman pagi ini bagi membantu siasatan. Untuk perkembangannya, kita terus bersama Nurul Amalina Zainuddin di Kompleks Mahkamah Majistret Petaling Jaya. Amalina, silakan. Terima kasih rakan setugas Nik Munira di Sri Pentas. Apa yang dapat saya kongsikan ketika ini, saya dan beberapa lagi rakan media masih lagi menunggu ketibaan suspek di perkarangan kompleks ini sejak jam 7 pagi tadi lagi. Bagaimanapun saya difahamkan, suspek dijangka akan tiba di perkarangan kompleks ini sekitar jam 10 pagi nanti. Dan sebentar saja lagi pihak polis akan mendapatkan perintah tahanan reman ke atas pelakon tersebut untuk membantu siasatan kes di bawah Seksyen 90 Akta Polis 1967 dan juga Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan. Jadi untuk makluman penonton, suspek ditahan semalam selepas dipercayai mengamuk di sebuah balai polis dengan menampar anggota trafik yang bertugas di kaunter dan turut bertindak di luar kawalan dengan menyepak dua orang awam. Kejadian didakwa berlaku apabila pelakon berusia 36 tahun itu dikatakan secara tiba-tiba berang ketika membuat laporan kemalangan di Balai Polis Kota Damansara. Bagaimanapun, siasatan awal pihak polis mendapati suspek positif dadah. Jadi saya kira setakat ini saja laporan yang dapat saya berikan. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan perkembangan berita semasa. Kembali kepada rakan setugas Nik Munirah di Sri Pentas. Silakan. Okay.